Halo teman-teman, kita kali ini kita akan bahas tentang ChatGPT. ChatGPT menurut Wikipedia ini adalah sebuah chatbot yang dideploy oleh OpenAI dan di-launching pada November 2022. Ini sangat dimudahkan untuk pengguna yang mencari data. Okay, kita masuk ke websitenya dengan openai.com atau kita cari di Google dengan ChatGPT. Okay, kita klik openai.com, maka tampilannya seperti ini. ChatGPT ini dengan optimizing language model for dialog ini seperti mengoptimasikan bahasa melalui chatting. Jadi sama halnya dengan kita berbicara dengan robot. Dan untuk metodenya itu RLHF. Dikarenakan saya belum mempunyai akun, maka kita sign up terlebih dahulu untuk membuat akun. Dan saya di sini menggunakan email dari Gmail. Okay, continue with Google. Ini adalah tampilan dari chat GPT yang telah membuat akun. Nah, seperti ini. Sini ada logout, ada new chat. Oke, kita akan mencoba chat GPT dengan how about design UI atau how about design user interface. Setelah itu kita enter saja dan tunggu balasan dari robotnya. Keren bukan? Kita memerlukan data, hanya tinggal memberikan query atau katanya saja. Chatbot dari AI GPT akan menjawabnya. Cool, keren. Oke, selanjutnya kita mencoba dengan apa itu ChatGPT, apakah menjawab seperti ini. Nah, di sini ChatGPT adalah model bahasa AI besar yang dikembangkan oleh OpenAI. Model ini dilatih dengan jutaan rekaman percakapan dari internet dan menjawab pertanyaan manusia secara alami. Wow, keren bukan? Oke, sekian dulu dari video. See you the next video. Bye.